Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Sebanyak 8 dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum dalam kurung PHPU atau sengketa Pilpres 2024. Anwar Usman tidak terlibat dalam penanganan perkara tersebut karena telah melakukan pelanggaran etik berat sesuai putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 2 garis miring MKMK garis miring L garis miring 11 garis miring 2023. Salah satu hukumannya adalah tidak diperkenankan terlibat dalam sengketa PHPU. Jika dalam pengambilan suara hasilnya imbang di Mahkamah Konstitusi, proses pengambilan keputusan diatur dalam pasal 45 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang MK. Pasal tersebut mungkin menguraikan prosedur yang harus diikuti dalam penyelesaian keputusan dalam kasus-kasus di mana terjadi kebuntuan suara di antara hakim konstitusi. Dalam proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi, para hakim harus melakukan musyawarah mufakat terkait putusan sidang. Ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 45 ayat 4 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang MK. Setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan dalam sidang permusyawaratan. Jika belum tercapai putusan, musyawarah akan ditunda hingga sidang pleno hakim konstitusi berikutnya. Dengan demikian, para hakim MK minimal harus melakukan 2 kali musyawarah mufakat terkait putusan sidang. Jika 2 kali musyawarah tidak mencapai mufakat bulat, maka dilakukan pemungutan suara. Jika hasilnya seri dengan suara 4 banding 4, berlaku pasal 45 ayat dalam kurung 8 UUMK. Ini berarti penentu akhirnya adalah suara ketua sidang pleno Hakim Konstitusi. Dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Suhartoyo menjadi ketua hakim yang menduduki posisi tersebut. Oleh karena itu, Suhartoyo menjadi penentu suara dalam putusan sengketa Pilpres 2024. Sebelum membacakan putusannya pada Senin 22 April, Mahkamah Konstitusi akan menggelar rapat permusyawaratan hakim formal besok Selasa 16 April 2024. Saat ini, para hakim konstitusi tengah melakukan pendalaman menyeluruh terhadap hasil persidangan yang berlangsung dari 27 Maret hingga 5 April. Sengketa Pilpres 2024 melibatkan 2 pemohon. Yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang mengajukan gugatan serupa, yaitu mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, dan meminta penyelenggaraan ulang Pilpres tanpa pasangan tersebut. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini, sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari Penida Official.